lagi ada di bandara dan aku berkesempatan hari ini untuk ke Dubai, ada event PUBG. Dan aku datang ke Dubai untuk mendukung saudaraku guys, BTR Lux ya, karena mukanya mirip kayak mukaku waktu belum glow up. Makanya aku hari ini pengen ngedukung adekku di Dubai untuk bermain PUBG guys. Oke guys, jadi ini aku lagi di bandara. Nanti jam 8 aku mau perjalanan ke Malaysia dulu, transit habis ke Malaysia baru ke Dubai. Nyampe kira-kira jam 4 subuh atau jam 5 subuh ya. Nah nanti setelah itu saya bakal nge-vlog di Dubai. Dan saya berkesempatan diundang sama pihak PUBG untuk nontonin turnamennya. Saya nggak nontonin yang 8 bit guys, saya nontonin yang lebih keren lagi, yaitu PUBG Mobile tuh. Jadi saya mau ngedukung para pemain Indonesia, BTR, dan ikut berpartisipasi menonton mereka melakukan turnamen ya. Semoga menang, dan jangan lupa juga untuk dukung para pro player orang Indonesia cuy. Oke, mending kita langsung aja nunggu. Mungkin ini bakal kayak skip-skip aja kali ya, perjalanan bakal saya videoin kayak ya pokoknya disingkat-singkat aja sampai nanti kalau udah sampai di Malaysia ataupun di Dubai ya. Let's go cuy. Tadi aku sudah sempat tes covid lagi ya, ternyata ada tes covid lagi dan ini sudah ambil bagasi segala macam. Jadi aku bakal coba beli wifi ya, beli wifi dulu supaya bisa ada internet dan bisa ini loh apa namanya, update story, bahwa belum ada update story ya. Tadi udah swipe lagi anjing, ternyata di sini udah swipe lagi, udah selesai ya. Mungkin segitu aja infonya biar nggak ngabisin baterai, karena aku nggak mau ngabisin baterai banyak banget karena masih banyak yang harus di shoot selain ini ya. Oke, mungkin setelah ini aku bakal coba ambil beli wifi dulu. Abis beli wifi, mungkin nanti langsung tunggu aja di hotel atau di perjalanannya ya. Let's go cuy. Guys, aku udah keluar bandara, udah beli wifi. Ini aku di sini nih. Aku diri depan sini buat ini ya, biar ada cahaya cuy. Ya, ini aku lagi nunggu apa? Mobil. Nunggu mobil masuk ke hotel dulu. Katanya belum tentu boleh jalan ya, karena ada harus nunggu tes swab dulu cuy. Kalau udah ini baru besok bakal jalan ya. Terus nanti bakal langsung ke hotel aja kita cuy. Let's go bitch. Sudah sampai depan hotel ternyata ya. Ini nih, mengurut dulu. Lama banyak udah ngurut guys. Udah berapa jam aku gak ngurut ya. Ini udah di check in-in. Jadi ntar tinggal ngurut lah, itu yang paling penting guys. Ya ngurut dulu, abis itu kita bakal breakfast. Abis breakfast masuk ke kamar, lihat dulu gimana kamarnya. Nah katanya itu bisa jalan nih sekarang, cuman belum tentu gimana ya. Kan tadi kan di VCR lagi nih pas di VCR lagi kan pas di bandaranya. Nah pas di bandara itu katanya kata ya, tadi pokoknya intinya di bandara itu harus swipe lagi. Nah setelah swipe itu dikasih nomor telepon, setelah dikasih nomor telepon nanti di SMS apakah negatif atau positif. Kalau misalkan negatif berarti udah boleh jalan-jalan. Jadi sekarang ini harus boleh di hotel aja atau di sekitar-sekitar sini aja ya, nggak boleh kemana-mana cuy. Kalau misalkan kemana-mana takutnya nanti malah bisa jadi masalah ya gitu cuy. Oke, aku mikirnya di Dubai tuh panas, ternyata dingin anjing, mirip-mirip kayak Jepang ya. Baru ini nggak begitu kerasa ya, kayak lagi di daerah
di daerah Arab itu nggak terlalu keras aja karena modern banget ya, mirip-mirip Singapura malah. Malah lebih enak karena dingin ya. Aku mikirnya malah nggak dingin, kayak panas banget cuy. Ternyata lumayan dingin dan mantap ya. Oke, mungkin sekarang aku bakal coba mau breakfast dulu karena biar nggak ngabisin baterai, tokonya baterainya habis nih. Ya mungkin aku mau breakfast dulu, masuk ke kamar, nanti bakal di vlogin lagi kamar, abis itu lihat kalau udah dapat SMS jadi sudah bisa kemana-mana ya. Let's go cuy. Sampai kamar sudah bor. Ya jadi udah di kamar. Duduk lu santai-santai, ngantuk banget asli. Di pesawat udah tidur ya, cuman kayak terbangun-bangun gitu loh. Ah dinginnya lagi anjir. Saya nggak mikir kalau bakal sedingin ini gitu loh di sini. Jadi hari ini belum bisa kemana-mana guys, masih paling di daerah sekitar sini aja ya, pakai masker, beli di swalayan, di hotel doang. Karena masih mau nunggu ini loh. Ya nunggu hasil tes swabnya. Paling cepat itu 12 jam atau enggak sehari, paling lama 2 hari 3 hari lah ya. Tapi semoga aja bisa 12 jam udah keluar hasil tes swabnya dan mudahan negatif cuy. Guys, kita mau ke bawah dulu ya, mau makan, terus cari supermarket, mau sikat gigi, belum ada sikat gigi nih anjing. Oh, naga mulut ya. Ya jadi ke bawah dulu ke restoran makan. Enggak tahu asap, enggak tahu cocok sama makanan di sini ya. Kayak rada-rada aneh anjing. Enggak terbiasa cuy. Kan enggak apa-apa lah ya. Ke bawah makan sebelum jam 11. Habis makan supermarket, belanja kebutuhan. Mungkin kalau ada rokok, nanti aku bakal coba beli-beli rokok yang ada di sini yang agak aneh-aneh. Nanti bakal ku review dan mungkin bakal ku upload di channel Biji Unta cuy. Ya, daripada habis-habisin baterai dan memori, mending kita langsung ke bawah dan makan cuy. Let's go. Makan guys, makan guys. Guys, ini telurnya enak ya, tapi nggak ada saus nih, harusnya ada saus nih cuy. Guys, kita mau jalan dulu ya ke supermarket. Supermarketnya ini Asian Market. Jadi, HP itu sama kamu ya? Aku mau ke Asian Market. Ini ada burung anjing, hampir ketabrak bang. Ke Asian Market, ini jalan kira-kira 30 menit. 2,4 kilo ya, nggak apa-apa lah ya, 2,4 kilo. Lumayan cuy, menurut saya cuy. Cuman kalau di Jepang atau di mana, jalan segitu udah biasa ya, jadi udah terbiasa berjalan kaki dengan jarak yang agak jauh ya. Sekalian ngelihat bangunan kota-kotanya cuy, lumayan keren ya. Ya, jadi kita bakal jalan 31 menit. Setelah jalan 31 menit, habis itu baru belanja kebutuhan, habis itu balik lagi ke hotel cuy. Ini langsung aja ke sana, mungkin lihat aja pemandangannya kayak gimana ya. Mantap cuy, let's go. Lagi belanja ya. Kesini belanjanya produk Indonesia ya. Ini aku gak bisa rekam lama-lama guys, gak enak sama orang ya. Katanya gak boleh ngerekam sembarangan di sini ya. Jadi ngambil dulu, habis ngambil baru sudah cuy, langsung balik ke hotel ya. Bisa gigi, beli makanan, dan lain-lain. Let's go. Sekarang chill ya, ini di parkiran, cuman parkirannya karena keren jadi sempat duduk dulu ambil foto sama ambil video. Iya, nggak panas juga, ini kelihatannya panas sebenarnya, ini mataharinya doang cuy, cuman anginnya itu angin-angin kayak Jepang ya, maksudnya nggak sedingin Jepang, cuman anginnya itu dingin gitu, sejuk ya. Jadi mending langsung ke hotel aja cuy, let's go ya. Oke, kembali lagi dengan saya Irfan di channel Irfan 140 dan hari ini saya bakal coba nontonin turnamen PUBG guys. Sekarang ini saya udah di Dubai. Sekarang saya juga termasuk orang yang suka mainin game PUBG.
Jadi saya pengen nonton turnamennya, dan saya ini semuanya di sini dibiayain juga sama PUBG-nya, diundang untuk nonton di Dubai. Dan kebetulan saya juga suka banget sama game PUBG itu sendiri, jadi saya langsung menerima. Let's go Dubai, man. I love it, ya. Semoga para orang-orang Indonesia pro player-nya bisa menang dan mendapatkan piala, ya. Karena Indonesia, kita sebagai orang Indonesia harus mendukung Indonesia juga, cuy. Indo pride yang sangat mantap. Oh guys, ini dia PUBG-nya. Ini harusnya arenanya nih. Anjir, keren banget arenanya, sumpah. Ini nih arenanya nih. Di Coca-Cola, ya. Anjir, keren banget padahal, cuy. Sayang banget asli, sumpah. Sampai ada api-apinya, Bor. Api cemburu. I love it, man. Gila sih kalau beneran offline harusnya keren sih, anjir. Anjir, paling pengen ketemu adik-adikku loh, guys. Weh, ada apa ini? Airdrop apa? Gila, keren sih. What's we on top, anjay, gila bar. Wow, ini guys, countdownnya ya. Anjay, countdownnya keren nih. 6 5 4 3 2 1 Let's go, bitch. What? Ada lasernya. Bayangkan. Oh, ini nih arenanya nih. Ini berbagai tim, ya. Ada Aero, orang Indonesia selain BTR ada juga Aero World, guys. Mereka juga ikut main, ya. Saya mau tim yang mana yang menang, yang penting kalau bisa tim Indonesia yang menang, ya. Ini nih arenanya nih. Anjir pakai layar loh. Gila sih PUBG sih, enggak ada obat, guys. PUBG enggak ada obat, ya. Pakai layar sebesar itu kelihatannya enggak 8 bit gitu loh, masih bagus, ya. Anjir, gila, keren banget sih. Aku jadi kangen main PUBG, guys. Aku udah lama gak main PUBG, ya. Internet aku di rumah masih nge-lag, Bor. Gak bisa main PUBG, ya. Menuju Dubai. Ceritanya menuju Dubai. Boys. Keren banget loh, asli. Sayang banget, cuy. Gara-gara. Harusnya aku udah duduk di sana, Bor. Gak di kamar hotel, ya. Oh, ini pialanya nih. Wah, gila, keren sih. Pakai masker, Bor. Kalian lihat di arenanya enggak ada playernya, ya. Oke, guys, ini tim dari Turki, ya. Mana orang Indonesia ini, Bor? Zaman saya bocah, saya nonton champion tinju, bola, MotoGP. Sekarang zamannya game, guys. Jadi nonton champion kayak gini, nontonnya malah game, ya. Tapi keren, cuy. Feel-nya dapat gitu loh. Mana orang Indonesia ini? Aku nunggu orang Indonesia, Bor. Wow, Bigetron, guys. Bigetron, shit. Ini dia, man. Yang saya tunggu adik saya, ya. Boy, Ryzen, guys. Boy, anjing kayaknya begini, Bor. Anjing, bangsul. Orang Indonesia memang beda, ya. I love it, man. Itu yang aku tunggu-tunggu dari tadi. Champion gue itu, guys. Champion gue paling mantap, ya. Semoga menang tim Bigetron. Oh, ini juga nih. Oh, bukan, ya? Oh, bukan, anjing. Ada juga ini si itu loh, siapa namanya? Tim Aero Wolf tuh, orang Indonesia juga, ya. Bye, Indonesia lah, guys. Shit. Ini yang gue tunggu, men. Anggota aku sesama Indonesia bisa saling melawan, tapi paling enggak salah satu dari mereka ada yang menang, ya. Kalau bisa dua-duanya enggak apa-apa, guys. Boys, the max. Aero Wolf the max. Kayaknya harus begini, ya, Bos. Oh, sudah enggak begini lagi. Sudah keseringan dijadiin meme. Jadi kayak begini, guys. Sekarang template meme enggak harus begini, guys. Jadinya begini, ya, pro player, ya. Guys, mungkin udah, yang penting saya udah lihat tim Indonesia. Setelah ini mungkin saya bakal langsung cut menuju ke turnamen, ya, karena saya juga penasaran permainan orang Indonesia gimana sih. Semoga bisa menang dan sampai final nanti, ya. Ini udah final, cuy. Maksudnya sampai mendapatkan piala, ya. Mari kita lihat, cuy. Let's go langsung ke play gamenya, ya. Yes, dari pemerintah Indonesia, ya. Salam olahraga. Salam olahraga, men. Untuk Anda semua. Wes, gila, pemerintah Indonesia sudah mendukung banget, ya, sama Indonesia, ya, sama game-game e-sport yang ada di Indonesia juga. Karena orang Indonesia ngeri, ya, kalau main game, ya. Every day gitu loh. Dan olahraga Republik Indonesia. Wes, bangganya saya, men, sebagai warga Indonesia, ya. Akan ada. Walaupun muka nggak terlalu otentik Indonesia, tapi wes, saya bangga, guys, menjadi orang Indonesia, ya. Untuk ikut
dalam. Wes bangganya mamanya. Wes anak gue pakai cemata anjing. Pak. Ya, nih PUBG Mobile Competition. Bah ya Pak, benar Pak, benar Pak. Pada tim Airwolf dan Airwolf dan Bigatron. Anjay, mantap. Pride. Indonesia join the fight. Yes, Indonesia join the fight, man. Wabarakatuh. Waalaikumsalam, saya Pak. Saya Fatio, Ketua MPR Republik Indonesia. Wes menyampaikan bangga buat sampai pemerintahan loh anjir. Saking luar biasanya Indonesia, guys. Kejuaraan. Gila sih keren PUBG sih Mobile. Enggak ada obat, guys. Yang akan diselenggarakan di Dubai pada tanggal. Tarok story dulu, guys. Ini kebanggaan ini, Bor. Oh guys, ini guys. Di ASBC waktu itu ya. Betul. Kalian lihat nih. Bangkuar pesawat beneran. Ini langsung mulai permainan pertama ya. Let's go, man. Kembali dan realnya pasti bakal berbeda. Anjir, gila playernya banyak banget, guys. Nyebar anjing. Asli dah. Iya, iya, iya. Ini kan sekarang kita mendapatkan 3 observer. Jadi kita bisa lebih memantau tim Indonesia itu bergeraknya ke arah mana, Flo. Jadi kita bakal lebih ini ya, lebih detail. Betul. Melihat tim-tim dari Indonesia juga. Ya benar, benar. Bagus, saya mau lihat Indonesia nih, Bor. Indonesia, kita bakal lihat apakah mereka sudah adaptasi juga dengan gameplay tim-tim lain. Harus sih, itu wajib banget. Nih, Airwolf nih. Yep. Apalagi Airwolf mendapatkan apa senjatanya tuh anjing? M4 satu sorotan banget dari sama apa tuh? M4 sama senjata Chris ya. Wih, berdirinya di apa? Turunnya di sini ini banyak nih. Apa namanya senjata-senjata bagus biasanya? Kalau main PUBG PC udah penuh itu, guys. Ketemu guys. Ya sedikit berubah dari semua tim. Dua tim ketemu nih. Juga ke arah tim KP, anjing sendirian di geng-geng. Balik tembok. Ngambang nge-step. Bakal coba nahan informasi dan anjing itu serem banget, asli itu serem banget, guys. Pasti fix ya. Backup dari teman-teman tim Bonina. Terus pun tepat di bawah mereka sehingga kalau mereka ada fight gede, bisa datang untuk mengacaukan dua tim ini. Maksudnya kalau dari Gonzo dia enggak boleh. Kalau turnamen enggak bisa ini loh, buru-buru mainnya harus santai banget, cuy. Di bagian rumah garasi ini enggak bisa bergerak. Itu satu ngepantau tuh. Dari Ziol, Zeus satu pemain mereka bakal dibiarkan. Enggak bergerak di belakang rumah, enggak bergerak, Bor. Langsung, Bor. Dari mobilnya dan free shoot langsung dari ini. Kabur, Bor. Lalu lebih bahkan dua player. Bengkak sedikit terlambat, front shoot kali ini hampir mendapatkan yang ketiga. Sangat disayangkan, tapi setidaknya dia berhasil memulangkan satu player Zeus ke arah lobby. Kalau misalkan tadi Zeus ada itu yang biru itu, tim biru ada temennya, mungkin bisa kali, guys. Di karena satu orang aja bisa knock dua gitu loh. Sayang banget anjir. Kalau main di posisi PR-nya gitu, Mas. Gampang nge-lock dari arah lain. Kenok apa? Anjir. Menumbangkan jauhnya loh anjir. Sendiri. Betul. Para boy langsung ditumbangkan. Ini open field banget. Arah high ground-nya begitu nikmat kali. Salah sih berhenti di situ memang anjir. Masa kalau PUBG turnamen ini mainnya enggak sembarangan, guys. Jadi kayak di seluruh arah, seluruh penjuru itu pasti ada orang gitu loh yang memantau, bahaya anjir. Kali ini Jimmy juga bakal nge-follow up dari batu. Oh, ini mau nolong temannya nih. Lagi satu setup smoke bakal bergerak kali ini, belum bertembakan dari G9, masih di bite, Oh, temannya mau ditolong, guys. Kena 19 anjing. Damage tadi dari peluru yang keberapa gua enggak tahu yang dikeluarkan sama G9 kali ini, masih ada tapping through the smoke juga. 26 anjir tadi di smoke loh. Terus smoke anjing, gila loh asli. Kok bisa tahu gitu loh anjing, apa caranya, Bor? Mungkin kelihatannya itu hal simpel. Betul. Cuma enggak susah itu, Bor. Susah itu, Bor. Saya juga tahu ya. Aku main sama Adi Tegel terus gara-gara kenok-kenok ya. Yang orang tuh anjing. Bisa bilang nanti kayak harus main PUBG, kangen aku main PUBG asli. Terus masanya kalau main PUBG ini apalagi turnamen, itu peluru itu benar-benar kayak emas banget, cuy. Harus benar dihemat-hemat ya, enggak bisa sembarangan nembak ya. Dia benar-benar harus disimpan banget itu peluru, cuy. Nah, lu ngomong mekanisme, kalau gua bahas sedikit mekanik ya, sekarang semua bertanding dengan sebuah kemampuan yang sama atau dengan device yang sama. Karena sekarang menggunakan handphone dari sponsor semua. Betul, semuanya pakai HP sponsor, guys. Jadi HP-nya sama semua device-nya ya. Enggak ada keuntungan dan kekurangan dari player masing-masing, cuy. Skill mereka. Iya, jadi pakainya benar-benar skill ya. Gila sih. Ini El Clasico bakal terjadi. Better guys sama RRQ, guys. 12 bahkan RRQ harus turun dari arena mobilnya di pinggir tebing. Gelut, guys, RRQ ini. Anjing ade gue di bor. Zuksi guys. Tampaknya RRQ setelah dikunci. Bor kasih bom, Bor. Setelah kunci, dikunci kali ini oleh tim BTR. Betul, karena kasih bom. Kali ini Zuksi sudah mulai memasak granatnya, bakal langsung dilemparkan, tapi dua player RRQ sudah pindah ke bagian tebing belakangnya, belum ada setup dari Bigetron karena mereka. Wah, bentrok, guys. Informasi dan enggak ada hal-hal yang bisa dijadikan defensif area mereka. Satunya mana, tiga orang doang apa? Betul, dari tim BTR gak boleh keluar dari high ground kali ini ya. Dan mereka juga perlu bagi orang.
satu orang di belakang harusnya ada Microboy. Masih kan tidak ada yang membackstep mereka. Betul. Makanya Microboy di belakang. Oh, dia jaga belakang Microboy satu cuy. Iya, iya, iya. Karena itu ini takutnya dibokong ya. Bahkan tadi Nova hampir mengambil rumah 12 ini. Kalau misalkan tadi Nova itu kepala kiri cuy. Shit, tegang ya nonton anjing. Ya karena kan zona pindah ke arah kiri bawah. Berarti dari tim BTR dari arah farm, enggak boy langsung masuk ke tengah center circle. Kalau udah ini ya rotasi-rotasi guys. Pelan-pelan bakal bermain di pinggiran dan mungkin kita bakal melihat ya kembali strategi-strategi tim bermain di pinggir circle yang membangun meta ulang kembali. Gue jujur ya ngelihat gameplay kayak gini gue nggak bosan tuh. Gue bener-bener nggak bosan banget karena bayangin dua orang kepres di pinggir tebing dengan posisi BTR yang udah nggak bisa dipush juga susah guys. Mereka. Tapi dua player Eric ini berhasil selamat dengan setup semoga mereka lakukan backup dari arah pom bensinnya juga. Ini gila banget men, ini udah the next level banget untuk grand final. Kalau menurut gue ya, beberapa tim ada bisa bilang mayoritas tim. So, oh ini tuh ada Aero juga tuh, Aero RRQ sama BTR di berdekatan. Tapi ya lumayan berdekatan cuy. Tim yang tahu bahwa tim lain santai. Dia yang ngegas tim-tim lain. Ngendok guys. 20 baru deh, tapi Nova sepertinya bakal mendapatkan cobaan yang berikutnya. Jimmy sudah membuka jalan ke bagian depan. Ada DA yang sudah mulai menunggu Jimmy. Wow, Jimmy baru-baru banget dia bakal langsung. Boys, gas ini mulai-mulai tegang-tegang ya. Kali ini Watch-nya berhasil mendapatkan knock man. Trading terjadi satu tukar satu. Ada Silas dan ada Ares. Udah mulai tegang-tegang guys, udah mulai intense ya permainannya ya. Bukan fight yang diinginkan untuk Nova karena DA sudah memulai. Wih, itu ada Aero Wolf tuh. Aero Wolf jalan tuh di kiri tuh. Belum melakukan setup mereka sama sekali. Bor, jalan bor. Tim DA tampaknya sudah mulai ngepress juga ke arah tim Nova. Yang merah sambil lagi gelut ya. Lagi berumuman juga untuk mengganggu pergerakan mereka. Wah, ini mulai-mulai tegang guys. Satu player dong yang masih aktif dan tiga. Si satu yang paling atas ya, yang merah ini. Lempar menuju ke arah bawah. Knock, tiga orang sakit perut anjing. Dari last man standing dari tim Nova XKV. Buru-buru, dapat loot lumayan ya. Dari kill feed yang berubah kali ini di kiri. Betul, lebih terlihat jelas dan lebih apa ya, bisa bilang clear. Kabur temennya, kabur guys. Kabir. Satu game lumayan low juga. Wah, BTR nih guys. Maju langsung menuju ke bagian-bagian depan. BTR mau nge-push juga ya. Dua pemain dari tim. Wih, dikenok dua orang anjing. Oke, kali ini tinggal dua player yang tersisa. Airwolf bakal memangsa. Wah, ngeri juga orang Indonesia. Gila sih guys kalau main PUBG ini. Pro player anjing. Dan sepertinya Free Fire ngeri pasnya. Enggak kelihatan apa-apa di situ. War room putung, tapi kenok loh. Anjing, gila sih. Betul, Airwolf masih memiliki kumpulan. Gak ada upah orang Indonesia kalau main game guys. Takedown oleh Potato dan Spaff. Potato, men. Dari tim Airwolf tampaknya. Anjing. Para serigala dari Indonesia. Mengamuk dan menumbangkan satu persatu. Dari lawan kabur ya. Betul, main ada dapat looting cuy. Bener-bener galak banget untuk di match pertama kali ini mereka sudah mendapatkan 3 point kill. Dapat poin. Ini kill juga masuk poin ya di sini ya. Ahli Drake Indonesia. Rank betul. Biasanya chicken dinner 1 2 3 4 5 berapa gitu itu masuk poin sama kill juga dapat poin ya. Biasanya kalau di turnamen cuy PUBG kayak gini ya. Sangat konsisten dari tim-tim Indonesia. Betul, karena baik lagi senjata yang paling kuat adalah konsistensi ya. Bos gilanya. Senjata paling kuat konsistensi, men. Bukan M4, bukan AK ya. Konsistensi, bayangkan. Ketemu lagi guys. Kali ini sebenarnya sudah mulai mengkokak granat, ada Ewan di bawah. Sana di bawah. Kayaknya gila nge-kill juga ini tim Aero Wolf ya. Ada Jin juga 69. Agresif mainnya anjing. Sebelah kanan dan Jax terjebak di arah belakang. Jax bakal memberikan backup dari arah Shake. Oh, ini ada backupnya nih. Anjir, jauhnya backupnya cuy. Betul. Wah, backupnya ini yang bahaya anjing. Itu untuk menjaga. Tidak ada nge-back. Mundur lu bar, mundur lu bar. Jadi paksa bar, susah bar. Woi, bagus guys, mundur guys. Termasuk mantap. Aero yang harus pindah posisi juga dengan Ewan. Pindah ke sisi kiri. Kena wah. Kena anjing. Wah, gila sih granatnya cuy. Tim Aero Wolf tampaknya perlu mengkiri sisi belakang kalau mereka ini saatnya nge-push sih sebenarnya sih. Juga kali ini lempar bom terus juga kill, di arah lawan mereka lari dan pulang kill tambahan Aero Wolf ngeri juga anjing ini bagian kanan. Jadi dua orang di hutan, satunya di gubuk sana ya yang tim Ungu ini cuy. Potato dilempar lagi menukik tajam menuju ke bagian lower ground, tidak mendapatkan apapun tapi ada enggak kena. Kena cuy dua-dua anjir. Seorang sinister bakal ada spray dari smoke. Potato belum mendapatkan hit mark-nya ke arah sini, sinister bergerak menuju ke arah mobil dan posisi lain ternyata Nate-nya berhasil menyentuhkan dua player dari Corina Power. Kena ya orang lain apa? Betul, tim lain apa? Tim KP hanya bermodalkan kecil dan tampaknya Ewan dengan 3 anggota mereka sudah menjaga ujung circle berdempetan dengan tim Aero. Tapi kalau ngomong high ground advantage dimenangkan oleh Aero anjay. Tim Indonesia masih ada ya? Diselamatkan segera BTR Aero Wolf masih ada cuy. Masih ada masih Aero Wolf masih ada 4 tim ya. Ada yang memberikan HP dia langsung tersungkur. Satu pemain dari Aero sisa 3 player cuy. Aero 3 player, BTR masih 4 ya. Circle nya udah mulai mengecil juga nih cuy. Bo BTR guys anjim pakai M14 ya. M14 apa saya enggak tahu, lupa guys. Tap doang mainnya ya. Tapi kena anjing sekali tadi. Rolo sangarnya mukanya kayak bapak-bapak. Tapi ngerinya mainnya. Oh ini Aero sama tim Ungu tadi cuy.
udah aman masuk ke safe zone. Betul, Airwolf udah aman banget. Mereka bahkan bisa udah safe zone ya? Udah. Tapi berdekatan sama tim yang hijau itu tuh. Sama yang ungu itu ya. Kalau di turnamen ini benar-benar kayak mobil itu benar-benar penting anjing buat tameng cuy. Yang agak landai. Jadi bisa nge-cover tembakan dari tim Airwolf. Betul, tapi tembakan yang dimiliki sangat-sangat minim nih dan tampaknya Luxi dipulangkan ke Arlo. Ya. Kenapa Luxi, guys? Bah, dua orang lo mati anjing. Oh my god. Tapi Aero masih ada nih, 4 orang nih. Kali ini Zeus sudah dipulangkan. Zeus eliminate juga ya, Zeus sudah mati cuy. Kill aja. Enggak masalah. Setengahnya pulang. Meninggal. Wah, jadi cacing, jadi cacing. Kill tambahan lagi. Mundur bor. Sabar bor. Circle-nya udah mulai mengecil ya, sudah ada beberapa yang masih di luar tuh. RRQ di luar sama tim-tim lain ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 tim masih di luar circle cuy. Circle-nya udah mulai mengecil ya. Shit man. Wah, Aerowolf kena si spray ya. Anjir. Sesatu orang BTR 2 loh masih. Tadi 4 padahal Aero berarti di bablas juga ya. Gak apa guys, sudah berusaha tadi udah lumayan banyak ngekill mereka ya. Wah, sisa Zuxi ya. Harus main santai, bener-bener santai. Ini main-main ulat gaming cuy. Kali ini ya. Dengan nice satu poin. Ya, BTR juga udah keluar ya. Ya, sisa Aero guys. Gak apa guys, matchnya masih ada banyak ya. Masih ada banyak permainan lain. Yang penting ngumpulin poinnya aja ya. Jadi cacing, betul-betul jadi cacing guys. Nice try. 4 AM masih full nih timnya nih. Sangat-sangat maksimal untuk di match yang pertama. Ya, Aero juga udah gugur ya guys. Ya, jadi tim Indonesia udah gugur anjing. Gak apa-apa, tapi masih ini masih awal game ya. Masih ada banyak permainan lain. Yang penting ngumpulin poinnya ya. Mari kita lihat siapa yang menang di match pertama ini cuy. Oke guys, ini udah mulai match terakhir ya. Navi sama 4AM cuy. Udah circle udah kecil banget anjir. Sisa 2 orang juga ujung-ujungnya ya. Udah main bom-bom aja ini, pokoknya bom asap, bom meledak, bom apa aja semua dipakai guys. Hampir ketakedown. Betul, itu masakannya lama banget tadi yang dilempar sama Oldboy menuju ke arah sebelah kanan. Hampir circle yang kecilnya anjir Navi ya. Navi ngeri juga sih. Memang aku biasa nonton Navi di CSGO guys. Saya baru ini lihat Navi main di PUBG Mobile ya. Guys, pas nonton turnamen ini lagi tegang-tegangnya, bor match ended ya. Aku masih nonton guys, masih nonton turnamennya sampai jam segini, masih banyak match. Dan besok sampai tanggal 22, 23, 24 masih ada turnamennya lagi cuy. Menegangkan bet ya. Jangan lupa dukung Indonesia karena Indo Pride nomor 1 men. Jangan lupa dukung BTR sama ya Aerowolf ya, karena mereka udah membanggakan Indonesia jauh-jauh sampai ke Dubai men. Sama saya juga membanggakan Indonesia sampai ke Dubai nih, walaupun ngedukung doang ya. Mantap.